Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Waluja Motor. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mentutorialkan cara penggunaan lem baru, yaitu lem untuk ban luar seperti ini teman-teman. Ini seperti ini hasilnya. Ini lem ini untuk mengelem ban tubeless yang retak. Ini saya sudah mengelem. Jadi ini lemnya teman-teman. Ini lemnya, lem instant glue 480S. Saya beli di marketplace dan saya mencoba pesan satu dan saya coba di ban. Alhamdulillah bisa dan sangat bagus teman-teman buat ban tubeless yang retak seperti ini. Ini tadinya retak lebar. Dan saya akan coba lagi lem di bagian sini teman-teman. Ini yang retak. Saya coba gunakan lem ini lagi. Oke. Oke, jadi begitu teman-teman hasilnya dan cara penggunaan lem instant glue untuk mengelem retakan pada ban tubeless atau ban luar tubeless. Jadi fungsi lem itu seperti ini teman-teman. Jadi bisa dijadikan alternatif buat teman-teman jikalau ban motor atau ban mobil mengalami keretakan. Jadi teman-teman bisa menggunakan lem instant glue ini untuk menutupi keretakan itu. Jadi seperti ini hasilnya teman-teman. Ini dan ini sudah mulai mengering. Ini bekas keringnya di tangan saya. Termasuk lemnya seperti lem Korea tapi warna hitam. Oke teman-teman, sekian dulu dan banyak terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.